Tom 3, the team official meeting yang ketiga. Jadi Tom ini adalah ajang di mana semua official team saya itu melaporkan pertanggungjawaban semua proker yang sudah dilaksanakan di periode 2 di kepengurusan 2013 dan 2014. Nah, top ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 14 sampai 16 Februari 2014 di rumah PPI kita, yaitu Anggita Tiara Pramadias di Lubuk Pintur. Nah, top ini dimulai hari Jumat, itu agendanya adalah kedatangan dan pembahasan ADART. Kita datang tiba di sana pukul 8:30 malam dan agendanya berakhir di jam 2. Nah, di hari kedua itu agendanya adalah pembahasan LPJ full semuanya, semua official, dan materi, dua materi dari dua alumni Cim Tahunan. Nah, di hari ketiga itu adalah agendanya adalah packing dan kepulangan. Juga ada sesi foto-foto di mana itu namanya? Masjid di Unta. Masjid Unta, bukan Masjid Unta. Di masjid apa manasik ya? Haji. Masjid mana, tempat manasik haji lah pokoknya. Terus evaluasi tahun 3. Nah, evaluasi di tahun 3 ini dari segi rundown itu sebenarnya rundown di hari pertama itu molor jauh, tapi walaupun molor kita tetap menyelesaikannya tidak terlalu molor. Dan dari segi apa namanya? Dari segi LPJ. Nah, LPJ kita alhamdulillah itu secara umum itu saya terlaksana dengan baik program-program kita. Dan apa namanya, masukan dari SC, evaluasi dari SC itu alhamdulillah bagus, dan masukan dari SC itu akan kita jadikan patokan juga untuk membuat LPJ akhir di GE nanti. Terus apalagi ya evaluasinya, kalau evaluasi dari segi konsumsi itu alhamdulillah aman karena uang kurusnya banyak. Dari segi kesan Tom 3, nah alhamdulillah itu hampir semua, enggak hampir, semua official itu berpikir bahwa Tom 3 adalah Tom yang paling keren dan paling bermakna buat semua official 2013-2014, karena di Tom 3 ini suasananya sangat penuh dengan kekeluargaan, sangat tenang, aman, damai, tentram, dan di sana terasa sekali bagaimana bonding official CIMSA 2013 dan 2014. Dan semoga hubungan lancar kita ini berjalan sampai akhir nanti. Sekian evaluasi tahun 3. Apa lagi? Dan dadah.